Karin seharian. Warga nonton karnaval yang diadakan setiap tahunnya itu. Aku tidak tertarik untuk menonton, apalagi cuaca sudah terik. Umi, tidak nonton karnaval tah? Tanya Mbak Sutijem, sambil menenteng kantong belanjaan. Gak mbak, abinya anak-anak kerja, jadi gak ada yang nganter, jawabku. Walah, kirain aku saja yang gak nonton, gumam tetangga cantikku itu. Aku menyiram halaman kontrakan, sekaligus nyiram kebun mini yang baru aku rintis. Cuaca sudah mulai panas. Aku pun buru-buru masuk ke dalam rumah buat masak siang. Saatnya jemput si kakak di sekolah. Seperti biasa hanya jalan kaki. Sumayyah, ayo Neng, teriaku pada gadis kecilku itu. Cebental. Tidak lama nongol si adik dengan memakai sendal yang terbalik. Rupanya lama di dalam nyari sendal. Melihat ke halaman, di mana jemuran tetangga berjajar rapi di pagar kontrakanku. Aku hanya bisa istighfar melihat tingkahnya itu. Basu, siapa Umi? Tanya si adik. Gak tahu dek, jawabku sambil keluar pagar, lalu menguncinya. Jemuran tetangga sampai berserakan di depan kontrakanku karena tertiup angin. Padahal di kontrakannya ada juga pagarnya. Kenapa tidak dijemur di situ? Suara musik dengan artis karaokean menggema di seantero, memekikkan gendang telinga, seperti orang yang sedang hajatan. Ya Allah, Mbak Arni, liriku, sambil melangkah ke atas, sambil menggenggam tangan gadis kecilku. Sampai di sekolah, sudah ramai dengan ibu-ibu yang sedang menjemput anaknya. Basa-basi sebentar sama mereka. Walaupun aku tahu ibu-ibu di sini sering menyindirku, tidak punya hati, tidak memberikan pinjaman sama Mbak Arni. Tapi aku tidak meresponnya. Biarkan saja, orang mau bicara seperti apa. Di halaman sekolah, sudah ramai sama anak-anak TK. Aku melihat Inces, anak Mbak Arni sedang tantrum. Umi, Bu Guru menyapaku dengan ramah. Aku pun membalas sapaannya dengan ramah pula. Umi, gak lihat mamanya Inces kah? Saya telepon, HP-nya tidak aktif. Sedangkan anaknya dari tadi tantrum, kata Bu Guru dengan tatapan sendu. Aku pun melirik anak tetanggaku itu yang sedang nangis, sambil guling-guling di lantai. Ada kok bunda, tadi saya pas lewat sedang karaoke. Bunda guru berusaha menenangkan, tapi si anak tambah kecer. Padahal usianya sudah 7 tahun, tapi sifatnya seperti umur 3 tahun. Aku berjongkok untuk menenangkan. Ibu-ibu juga ada yang iba, lalu menenangkan Inces, tapi hasilnya nihil, tetap saja nangis. Mau pulang sama Umi kah? Ajakku. Siapa tahu mau diajak pulang. Si Inces tetap saja masih setia dengan nangisnya. Umi, tolong ketuk pintu rumah ibunya, bilang anaknya di sekolah tantrum, ucap Bu Guru lagi. Aku pamit untuk pulang karena hari sudah beranjak panas. Sebelum pulang, mampir ke warung dulu, beli jajan, biar anak-anak happy. Sampai kontrakan, aku membuka pintu gerbang, lalu menyuruh anak-anak masuk. Umi, mau ke rumahnya Inces dulu. Kakak sama adik nunggu di teras saja. Mereka pun mengangguk, tanda setuju. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Mbak Arni, panggilku. Suara musik begitu keras, mengalahkan salamku yang pelan. Lalu aku ulangi lagi, mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Tidak lama, yang punya rumah membuka pintu dengan penampilan yang sangat... Wah. Apaan sih, Umi? Ganggu orang saja, ketusnya. Dengan penampilan yang tidak pantas untuk diceritain.
Mbak Arni menjepi. Dia kira aku suka mampir ke rumahnya. Itu Mbak, Inces tantrum di sekolah. Kata Bunda Guru, Mbak disuruh menyebutnya, kataku. Setelah ku sampaikan pesan dari Bu Guru, aku pun beranjak untuk pulang. Umi, kenapa tidak sekalian kamu jemput? Sama tetangga kok seperti itu? Jawabannya dengan emosi. Lah dalah, kok emosi sama aku? Sudah, saya ajak tadi, tapi tidak mau. Udah pamit pulang, jawabku, sambil berlalu dari kontrakan tetangga baruku itu. Tidak lama di grup sekolah, rame-rame ibu menceritakanku. Tetangga tidak punya akhlak, padahal mah rumahnya dekat, tapi tidak mau ngajak anakku pulang bareng. Tulisan yang dia unggah Mbak Arni di grup sekolah. Siapa sih Sai? Kepo aku. Tulis Mama Nia. Tadi anakmu tantrum, tapi tidak mau sama orang lain. Tulis Mama Revi. Kamu kemana sih Mbak Arni? Seharian anaknya nangis ditelepon sama Bunda Guru. HP-nya tidak aktif. Tulis Mama Adit. Banyak lainnya ibu-ibu yang berkomentar. Siapa lagi Sai? Kalau bukan orang yang cadaran, orang sok suci, tapi kelakuannya seperti roh halus. Tulis Mbak Arni. Dok, kok malah nyalain aku sih? Tapi terserah deh, dibalas komentar, takutnya melebar kemana-mana. Bukankah diam itu emas? Tadi, Umi sudah mengajak untuk pulang bareng, tapi anaknya tidak mau. Saya saksinya. Sudah ya, tidak baik memojokkan orang lain terus. Tulis wali kelasnya Inces. Dan grup sekolahnya pun sepi lagi. Sudah sore, langit berubah gelap. Dari cuaca sangat panas berubah menjadi mendung. Memang cuaca bulan-bulan ini berubah-rubah. Siangnya panas, sorenya hujan, disertai angin sedikit kencang, menggugurkan daun-daun kering di depan kontrakanku. Tidak lupa juga, jemuran tetanggaku ikut terjatuh terbawa angin. Entah kenapa tidak buru-buru diangkat, padahal langit sangat mendung. Bers, tidak lama juga turun hujan dengan derasnya. Hujan pun turun dengan derasnya, sesekali diiringi dengan suara petir. Aku lihat di jendela, jemuran tetangga masih saja berserakan di bawah pagar kontrakanku. Aku juga tidak ada niatan untuk memungutinya. Bukan sekali dua kali seperti ini, tapi sangat sering numpang jemuran di pagar kontrakan orang. Tidak ada niat untuk mengambilnya. Kalau kena hujan, nyalain orang lain. Malam ini cuacanya sangat dingin. Mungkin sehabis hujan deras tadi. Dengan penuh drama, sampai nangis terisak-isak, tetanggaku memunguti jemurannya. Keriting, keriting, keriting. Suara ponsel apinya anak-anak bunyi. Umi, ada WA, ucap si kakak, sambil menyodorkan ponsel abinya. Paling dari kerjaan, kak, jawabku. Karena berbunyi terus, aku buka pesan WA tersebut. Nomor tidak dikenali mengirim pesan dengan foto profil cewek seksi. Assalamualaikum, Mas Abi. Jika ada waktu, boleh datang ke kontrakanku. Hello, aku sudah lama sih suka sama Masih, tapi takut sama istrimu yang garang. Tulis pesan WA dari nomor yang tidak dinamai. Hati ini biasa saja, tidak ada rasa cemburu atau yang lainnya. Tapi aku sangat penasaran dengan pengirim pesan tersebut. Nanti akan aku tanyakan sama abinya Sumaya kalau sudah datang dari masjid. Assalamualaikum.
ucap suamiku setelah masuk ke dalam kontrakan. Aku dari tadi hanya diam cemberut. Salam orang kok tidak dijawab, Umi? Heran suamiku. Iya, waalaikumsalam, jawabku dengan ketus. Kakak, kenapa Umi kamu? Tidak tahu, Bi, jawab anaknya. Umi, kenapa? Tanya suamiku sambil duduk di sampingku yang sedang melihat ponselnya. Ini, aku menyodorkan ponsel suamiku. Diraihnya ponsel tersebut dan dibacanya WA dari nomor asing. Siapa ini, Umi? Malah bertanya. Beneran, Abi tidak tahu. Aku meninggalkan suamiku yang sedang mengotak-ngatik ponselnya. Tut, tut. Halo? Pertama aku dengar suara wanita yang mendayu-dayu. Maaf, Mbak, saya tidak kenal dengan Anda. Jadi saya mohon, tolong tidak WA lagi, ucap suamiku, langsung memblokir nomor tersebut. Aku masih diam, tidak juga meresponnya. Demi Allah, Abi tidak tahu atau kenal dengan perempuan yang tadi WA, ucapnya dengan memelas. Tahu nomor ponselnya dari mana? Tanyaku. Tidak tahu, Umi, jawab suamiku sambil pergi ke dalam kamar melihat anak-anak yang sedang belajar. Bersambung.